tepat di Mapolsek Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada hari Sabtu 1 Juli 2023. Dalam rangka mewujudkan situasi Kamtibmas di wilayah sektor Taman Sari, anggota Polri yang memiliki tugas pokoknya sebagai pelindung, pelayan, dan pengayom kepada masyarakat. Melaksanakan cipta kondisi dengan bentuk penyuluhan dan pembinaan untuk sinergitas antara TNI dan Polri. Dalam kesempatan ini dan Ramil 06-21-13 Ciomas berserta anggota. Ketua MUI Kecamatan Taman Sari juga instansi terkait memberikan ucapan hari ulang tahun Bayangkara ke-77 yang jatuh pada hari Sabtu 1 Juli 2023. Sebagai apresiasi atas jasa-jasa mereka, penuh doa juga harapan untuk polisi Indonesia, terutama kepada Kapolsek Taman Sari dan anggotanya. Muspika Kecamatan Taman Sari, khususnya tadi Ibu dan Rami langsung, insya Allah dengan kedatangan Ibu dan Ramil maupun dari kecamatan termasuk dari tadi Ketua MUI, menambah keharmonisan kami, terus menambah juga sinergitas antara TNI, Polri, dan kecamatan. Semoga TNI dan Polri bisa semakin solid, sinergitasnya semakin bagus, dan saya berharap kegiatan-kegiatan yang sebelumnya kita selalu bersama. Dari Kecamatan Taman Sari, Herman Jampang melaporkan.